Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, meski sudah dilarang, banyak para pemudik sepeda motor membawa barang berlebih melintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat siang. Bahkan mereka masih membawa anak-anaknya untuk mudik menggunakan sepeda motor. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati jalur arteri menuju jalur Pantura, tepatnya di Jalan Raya Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat pada Jumat siang. Tak jarang antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik, terutama di persimpangan lampu merah. Terpantau banyak para pemudik yang masih nekat membawa barang bawaan berlebih. Bahkan mereka membawa anak-anak untuk mudik menggunakan sepeda motor. Meski berbahaya, para pemudik mengaku sudah terbiasa dan lebih hemat biaya. Hingga Kamis kemarin, jumlah pemudik sepeda motor sudah melintas di jalur arteri Karawang mencapai 111.605 pemudik sepeda motor.